Assalamualaikum, guys. Selamat pagi. Kita jumpa dengan ibu muda dengan keluhan turun perut ya, Kak ya. Jadi, ikutin video dari kami. Inilah turun perut akan aku kerjakan. Jangan lupa ya, guys, yang baru datang subscribe. Oke. Asam lambung juga Kak. Kakak punya asam lambung ya. Tuh. Asam lambung. Sakit. Duduk sayang. Oke, duduk ya. Ya, sakit, sakit nih. Sakit. Asam lambung. Sakit banget. Asam lambung kaku udah lama ya. Nih. Kaku sekali. Slowin aja, jangan ditahan, biar rileks. Rilekin biar cepet lentur ya. Ini sakit nggak ini? Yang ini sakit nggak? Yang sebelah sini? Enggak begitu. Enggak begitu. Kenapa coba Kak? Sini keras takut. Iya sih sakit tuh. Ya. Dibasin aja nafasnya. Ini kalau capek sedikit gampang sakit nggak? Iya. Thank you.
Bobok. Boboklah dekat bunda situ, ya. Okay. Alah, alah. Bobok enggak apa-apa. Bobok. Eh, kita selawatan aja yuk. Selawatan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wal na'budu illa iyyahu. Mukhlisina lahudina. Walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wal na'budu illa iyyahu mukhlisina lahudina walau karihal kafiruna. Bisahri Rabbi ingkam Badarun Nurul A'la Wayahaban Jabadera. Bisakah Nimal Yusla. La ilaha illallah wal na'budu illa iyyahu mukhlisina lahudina walau karihal kafiruna. Bisahri Rabbi ingkam Badarun Nurul A'la Wayahaban Jabadera. Bisakah Nimal Yusla. La ilaha illallah wal na'budu illa iyyahu mukhlisina lahudina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wal na'budu illa iyyahu mukhlisina lahudina walau karihal kafiruna. Bisahri Rabbi ingkam Badarun Nurul A'la Wayahaban Jabadera. Bisakah Nimal Yusla. Bisahri Rabbi ingkam Badarun Nurul A'la Wayahaban Jabadera. Bisakah Nimal Yusla. La ilaha illallah. Bebasin napas kak. Wal na'budu illa iyyahu mukhlisina lahudina walau karihal kafiruna. Ini jangan sampai kaku lagi ya pak. Udah agak entul. Ini udah lengket banget sebetulnya tuh. Sakit. Iya, sakit.
Ini semakin ketekan lemak, dia semakin susah naiknya ya. Jadi ini memang nanti kalau habis diurut agak sakit nggak apa-apa ya. Ini angin juga, lemak juga, ya kan? Terus turun juga, jadinya kayak gini. Ini agak sakit aku naikkan. Kalau sakit ngomong aja. Karena ini memang harus naik, nggak turun kayak gini. Ini turun sekali. Tarik nafas. Jangan pegang. Napas biasa. Masih sakit sebelah sini kan? Iya, sakit banget. Nah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badarun, anta nurun fil khairi. Anta samsun, anta badarun, anta nurul fil khair. Sakit ini. Sakit banget. Ya Muhammad, ya Mumajah, minal husuri. Napas kak. Sakit gak tekan? Enggak, sakit juga. Masuk ke kanan tuh sakit banget. Bunda! Jatuh sama adek. Ini tuh bunda dong. Ini kalau orang Jawa bilang kamu perutnya kanker sebenarnya, tapi lama nggak dipegang, nggak dibetulin ya. Ini terumpulah. Nih, ya sampai kaku kayak gini tuh, ya. Ini sakitnya luar biasa nih. Terus minum air putih banyak ya kak, jangan nggak minum air putih ya. Ini kaku, usus buntu kamu kaku juga. Aduh. Itu turun turun juga, ya kan? Terus turun perut, terus usus buntu kaku, ginjal kurang minum kamu. Minum banyakin.
Bukan bayi. Kalau bayi misalnya 1 bulan detaknya udah bagus. Sakit nggak nih? Enggak begitu. Nggak begitu. Masih sakit ya? BAB-nya lancar nggak? Lancar. Ini nggak boleh ngangkat berat-berat. Kalau kakak mau ngangkat berat, sininya diikat, ya, biar nggak langsung dia turun lagi. Ah, sakit banget nih. Ntar kenapa? Sakit banget nih. Nyampe masuk ke atas itu. Nusuk-nusuk kan? Iya, kaku dia. Khusus buntunya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau udah lancar dia. Karena beku banget tuh. Ini padahal di atasnya aja belum aku itu semua tuh. Aduh, tapi pedih rasanya kan? Ini bukan turun perut aja, guys, tapi dia ada pembekuan di sebelah kanan ya, guys, karena dia sering jatuh, nggak terkontrol, dia lama jadi beku, guys, tuh. Makanya hati-hati kalau jatuh ya, guys, ya. Cepat diurut biar lentur. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin Habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawasal Nabi Bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujadihi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah.
habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah lentur ya, udah gak begitu kayak tadi. Gimana, udah nyaman? Iya, udah enak kan. Udah enak kan ya. Kalau mau ngangkat berat sini ikat, ingat ya. Iya. Kalau udah capek sedikit, langsung kamu nanti kuajarkan cara kamu biar rileks ya. Rileksin pikiran, sonjorin kaki, pokoknya rileks, bener-bener rileks. Baru tarik napas berlahan ya. Sambil tidur nggak apa-apa. Iya. Sonjorin kaki, tenangin pikiran, nanti dia lentur sendiri ya. Jangan sampai keras kayak tadi ya. Iya. Oke, nanti aku ajarkan cara meditasi juga. Oke guys, cukup dulu. Karena ini udah lentur dan udah enak. Ya guys, ikutin terus video kami selanjutnya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Bye-bye.